dakonasana, telapak kaki dirapatkan, tumit didekatkan sedekat mungkin ke arah tulang kubis atau tulang kemaluan, ke arah bokong. Kemudian bawa tangan ke depan, tulang dada diangkat, bagian perut memanjang, tulang belakang lurus, pandangan ke arah depan. Kemudian sikunya ditekuk, perutnya arahkan ke arah kaki. Lalu jalankan tangan ke depan, jari tangan dibuka, siku lurus, arahkan dahinya ke arah matras. Fokus dengan nafas, dengan tarikan dalam, buang nafas panjang. Setelah badannya nyaman, bawa lagi ke depan sehingga kita bisa turun lebih dalam lagi. Lutut mengarah ke arah matras. Perlahan kembali bangun mundur dengan tulang belakang lurus. Lalu tangan kanan letakkan di paha kiri. Tangan kirinya bawa ke arah belakang, sejajarkan dengan tulang belakang. Tarik nafas, panjangkan punggung ke atas, lalu buang nafas. Dada memutar ke arah sebelah kiri, pandangan ke arah belakang, sejajar bahu yang di belakang. Kembali fokus dengan nafas. Kiri di paha kanan, panjangkan kembali punggung ke atas, tarik nafas, lalu buang nafas putar oleh ke arah belakang. Tetap fokus dengan nafas, lututnya tidak terangkat ke atas, tetap aksennya mengarahkan lutut ke arah mata ke bawah. Kembali bawa ke depan, kemudian kakinya geser ke depan, tetap masih pada konasana, tangannya pegang pergelangan kaki, bahu diturunkan, dadanya diangkat, tarik nafas, buang nafas, sikunya ditekuk ke arah luar lutut, kemudian mukanya tempelkan di telapak kaki, jadi diajas kurang lebih pada saat turun, mukanya di sisi telapak kaki. Akan terasa stretch di bagian paha belakang di hamstring. Kembali bangun, lalu naikkan lutut, tabletop, tangan dibuka selebar bahu, sejajar dengan bahu, lutut dibuka selebar panggul, kaki selebar lutut, sejajar dengan lutut. Kaki yang kanan bawa ke arah belakang, naikkan ke atas, tumit sejajar dengan tulang duduk, kakinya point. Kemudian lutut yang kanan bawa ke samping ke tricep kanan. Satu. Bawa lagi ke belakang. Dua. Kembali ke belakang. Tiga. Empat. Letakkan lagi di matras.
Ganti sekarang yang kiri, bawa ke arah belakang. Lurus. Bawa ke samping, lutut menyentuh tricep kiri. Satu. Dua. Tiga. Empat. Letakkan lagi di matras. Kemudian kita lakukan cat and cow 10 kali. Tarik nafas, pulang ekor naik ke atas, perutnya turun, pandangan ke atas. Buang nafas, kuptulah ekor, dorong perut masuk, kemudian membungkuk, lihat ke arah pusar. Tarik nafas. Buang nafas. Dua. Tarik nafas. Buang nafas. Tiga. Tarik nafas. Buang nafas. Empat. Tarik nafas. Buang nafas. Lima. Tarik nafas. Buang nafas. Enam. Tarik nafas. Buang nafas. Tujuh. Tarik nafas. Buang nafas. Delapan. Tarik nafas. Buang nafas. Sembilan. Tarik nafas. Buang nafas. Sepuluh. Tahan, membungkuk, pandangan ke arah pusat. Tetap nafas. Cukup, kembali netralkan. Berikutnya, tangan kanan masukkan ke bawah ketiak kiri. Bahu kanan di matras, pelipis kanan di matras, pandangannya ke arah sebelah kiri. Kemudian, kaki yang kanan, naikkan ke arah atas, lutut lurus, kaki poin, panggulnya terbuka. Tepuk lutut, arahkan tumitnya ke arah bokong, lututnya tetap tinggi di atas. Kemudian tangan kiri bawa ke arah belakang, pegang pergelangan kaki kanan. Tarik tumitnya nempel di tulang duduk. Di sini kemudian dorong kakinya menjauh dari bokong. Kakinya menarik tangan. Putar kepala, lihat ke arah langit. Fokus dengan nafas. Cukup, kembali turunkan. Tabletop, tangan di jas lagi sejajar bahu selebar bahu. Lalu tangan yang kiri masukkan ke bawah ketiak kanan. Bahu kiri di matras, pandangannya ke arah sebelah kanan. Pelipis yang kiri di matras. Kaki kanan naikkan ke arah atas, lutut lurus, kaki poin, panggulnya terbuka. Lalu tekuk lutut, arahkan tumit ke arah bokong. Tangan kanan bawa ke belakang, pegang pergelangan kaki, tarik tumit nempel di tulang duduk. Dorong kaki menjauh dari bokong. Putar kepala, lihat ke arah langit-langit. Beberapa nafas. Kemudian naikkan bokong ke atas, adu muka sana-sana. Tumit menekan ke arah matras, telinga di samping lengan.
Arahkan panggul ke arah atas, usup masuk. Seret sepanjang lengan, tulang belakang, dan otot paha bagian belakang. Kemudian tarik nafas, bawa ke depan plank. Buang nafas, turunkan lutut, turunkan dada, turunkan dagu, bokongin lunging, astanga sana. Tarik nafas, geser ke depan, tangan mendorong, punggung kaki menekan, bahu bawa ke arah belakang, panjangkan punggung ke atas. Bujangga sana atau kobra. Sikunya boleh ditekuk atau luruskan. Pandangan tetap lurus ke arah depan. Slide sepanjang tulang belakang. Kaitkan jari kaki, kembali naikkan bokong ke atas. Ada muka sana-sana. Tarik nafas, kedua kaki bawa ke depan di antara dua tangan, kaki dibuka selebar panggul, kemudian tundukkan. Rapatkan perut ke arah paha, kepala menunduk, leher, relax, ke tanah sana. Naik ke atas, tarik nafas. Bawa sedikit ke arah belakang. Buang nafas, kembali turun, uttanasana. Lihat ke arah depan, tulang belakang lurus. Kedua lutut ditekuk, jongkok kepala sana. Rapatkan tangan di depan dada. Lengan di sisi dalam paha, lutut menekan ke arah dalam, siku mendorong ke arah luar. Turunkan, letakkan tangan di matras, kaki yang kiri bawa ke arah belakang, lutut lurus, tumitnya jinjit, tangannya di matras sejajar dengan kaki yang kanan, pandangan ke arah depan, tarik nafas, luruskan lutut kanan, buang nafas, kembali tekuk lutut kanan, pandangan ke depan, satu, kita lakukan 3 kali. Tarik nafas, lurus. Buang nafas, tekuk. Tarik nafas, lurus. Buang nafas, tekuk. Pandangan ke depan. Kemudian, lutut yang kanan diluruskan, lutut yang kiri ditekuk. Skandasana. Kanan ditekuk, yang kiri lurus. Kembali tukar. Sekali lagi bawa ke depan. Kemudian tangan kanannya bawa ke depan, lengannya di depan tulang kering. Siku lurus, pes telapak tangan kanannya di matras, tangan kiri naikkan ke atas. Lihat ke arah tangan di atas. Tangan kiri kembali bawa ke depan. Kemudian tarik kembali kaki ke depan, kepala sana. Rapatkan lagi tangan depan dada.
Tulang belakang lurus, jempol berada di tengah. Tarik nafas, naik ke atas. Bawa ke belakang. Buang nafas, kembali turun Uttanasana. Lihat ke arah depan, tulang belakang lurus. Kembali jongkok, kepala sana. Turunkan tangan di matras. Kaki yang kanan bawa ke arah belakang. Kita lakukan 3 kali, tarik nafas. Lalu buang nafas, luruskan lutut kiri, satu. Tarik nafas, kembali tekuk. Buang nafas, lurus, dua. Tarik nafas, tekuk. Buang nafas, tiga. Tarik nafas, tekuk. Kemudian tumit kanan diturunkan. Lutut kanan ditekuk, skandasana. Tukar, yang kiri ditekuk, yang kanan lurus. Tukar lagi. Kembali sekali lagi ke depan. Tangan kiri di matras ke samping, di depan tulang kering. Tangan kanan naikkan ke atas. Pandangan ke arah tangan di atas. Turunkan tangan di matras. Tarik kembali kaki ke depan. Malasana. Kemudian naik ke atas, tarik nafas, bawa ke belakang, buang nafas, kembali turunkan Uttanasana. Lihat ke depan, tulang belakang lurus, kaki yang kanan bawa ke arah belakang, turunkan tumit di matras, kemudian naikkan badan, bawa tangan ke atas. Virabhadra Sanawan, panggul sejajar, otot lengan aktif. Kaitkan jari tangan di belakang. Sikunya arahkan ke arah tengah, kemudian dorong tangannya ke bawah. Belikatnya ketemu, tarik nafas. Buang nafas, geser lagi tangannya ke bawah, dadanya diangkat. Lihat ke arah atas. Turunkan ke sisi dalam. Bahu kiri berada di sisi dalam lutut. Bahu dan lutut saling menekan. Kepala menunduk, tangan naik ke atas. Lehernya rileks. Tarik nafas, kembali naik ke atas. Virabhadra Sanawan. Kemudian putar Virabhadra Sanasana. Pandangannya ke arah tangan yang kiri, tangan yang di depan. Tangan kanan letakkan di atas paha, tangan kiri naikkan ke atas, tarik nafas. Buang nafas, geser tangan kanan ke arah betis, tangan kiri bawa ke belakang. Pandangannya ke arah lengan, lutut kiri tetap ditutup. Tangan kiri letakkan di matras di sisi dalam kaki kiri. Tangan kanan bawa samping telinga. Pandangan ke arah lengan kanan.
Tangan kanan bawa ke belakang punggung, kemudian tangan kiri masukkan ke bawah paha. Kaitkan jari tangan. Noleh ke arah bahu kanan yang di atas. Turunkan tangan di matras, kaki yang kiri bawa ke arah belakang. Adho Mukha Svanasana. Tarik nafas, bawa ke depan plank. Buang nafas, turunkan lutut. Dada dagu Astanggasana. Geser ke depan. Tangan mendorong, kaki menekan Bhujangasana. Kemudian naikkan kembali bokong ke atas. Adho Mukha Svanasana. Tarik nafas, kaki kanan ke depan, kaki kiri ke depan. Kemudian tundukkan. Rapat perut ke arah paha. Kepala menunduk, leher rileks. Lalu naik ke atas, tarik nafas. Bawa ke belakang. Buang nafas, kembali turun Uttanasana. Lihat ke depan, tulang belakang lurus. Kaki kiri bawa ke arah belakang. Turunkan tumit di matras, lalu naikkan badan bawa tangan ke atas. Virabhadrasanawan. Kaitkan jari tangan di belakang punggung. Sikunya dekatkan ke arah tengah. Kemudian dorong tangan ke belakang. Bahu ke belakang, melikat saling menekan. Kemudian geser tangannya turun lebih ke bawah lagi. Dadanya diangkat, lihat atas. Bawa ke depan, turunkan ke sisi dalam, humble warrior. Bahu di sisi dalam lutut. Lutut dan bahu saling menekan, kepala menunduk, leher. Relax, tangan naik ke atas. Tarik nafas, kembali naik ke atas, Surya Ruang. Kemudian putar, Surya Tsu. Pandangannya ke arah tangan yang di depan, tangan kanan. Tangan kiri di paha, tangan kanan naikkan ke atas, tarik nafas. Buang nafas, tangan kiri geser ke arah betis, tangan kanan bawa ke belakang. Toleh ke arah lengan di atas, reverse warrior. Lutut kanan tetap tutup. Tangan kanan letakkan di matras di sisi dalam kaki. Tangan kiri bawa ke depan, samping telinga, siku lurus. Tangan kiri putar ke belakang punggung. Tangan kanan masukkan ke bawah paha, lalu kaitkan jari tangan. Pandangan ke arah bahu kiri. Turunkan tangan di matras, kaki kanan bawa ke arah belakang. Adho Mukha Svanasana. Panjangkan lagi punggung ke atas. Tumitnya menekan ke arah matras, telinga di samping lengan. Tarik nafas, bawa ke depan plank. Buang nafas, turunkan lutut, dada dagu Astanggasana. Tarik nafas, geser ke depan, Bhujangasana.
bokong ke atas, ada muka sana-sana. Tarik nafas, kaki kiri ke depan, kaki kanan ke depan, kakinya dirapatkan. Kemudian tundukkan Uttanasana. Lihat ke depan, bawa tangan ke depan, lututnya ditekuk Utkatasana. Lututnya tetap ditekuk, bawa tangan ke arah belakang. Perut rapat ke arah paha. Tangan naik ke atas. Satu, kita lakukan 3 kali. Kembali tangan naik ke atas. Bawa lagi ke belakang. 2. Naik lagi ke atas. 3. Naik lagi ke atas. Pandangan ke depan. Pergelangan kaki kanan, naikkan di atas paha kiri. Lututnya terbuka ke samping. Kemudian rapatkan tangan di depan dada. Rapatkan lututnya ke arah paha, letakkan tangannya di matras, menunduk. Kembali naik, tangan depan dada, kakinya diturunkan, masih Utkatasana. Kembali tangan naik ke atas. Swing lagi. 1. Naik. 2. Naik. 3. Naik, pergelangan kaki kiri di kanan, rapatkan tangan di depan dada, turunkan bokongnya ke arah bawah, perut nempel di paha, kemudian turunkan tangan, tundukkan. Tangan naik ke atas, kembali tarik nafas, tutup lurus, bawa sedikit ke belakang. Buang nafas, kembali turun Uttanasana. Lihat ke depan, tulang belakang lurus. Kedua kaki ke belakang, adho mukha sana-sana. Tarik nafas, kaki kanan naikkan ke arah atas. Tubit kiri menekan, panggul kanan terbuka, jari kaki point. Kemudian tekuk lutut, arahkan tumitnya ke arah bokong. Lutut tetap tinggi di atas. Kaki kanan kembali naik ke atas. Kemudian bawa ke depan di sisi luar tangan kanan. Lutut yang kiri tetap lurus, tumit jinjit, turunkan sikunya di matras. Beberapa nafas. Lutut kiri turunkan di matras, luruskan siku, pandangan ke depan. Kemudian tangan kanan mendorong lutut kanan dari sisi dalam. Dorong lututnya ke samping hingga siku lurus. Bokongnya bawa ke depan.
Kemudian kaki yang kiri dekatkan ke bokong. Tangan kanan bawa ke arah belakang, pegang sisi luar telapak kaki. Tarik tumit nempel di tulang dulu. Bokongnya bawa ke depan sehingga terasa stretch di paha kiri depan, di quadricep kiri. Bahu kanan putar ke belakang, lihat ke arah kaki belakang. Kembali ya, do muka sana-sana. Panjangkan lagi punggung ke atas. Kedua tumit menekan ke arah matras, telinga di samping lengan. Sebelahnya lagi, yang kiri naikkan ke atas, panggul terbuka. Key point, tekuk lutut, arahkan tumitnya ke bokong. Kembali naikkan ke atas, kaki yang kiri bawa ke depan di sisi luar tangan kiri. Lutut kanan tetap lurus dengan tumit jinjit. Kemudian sikunya turunkan di matras. Lutut kanan diturunkan, luruskan siku. Kemudian tangan kiri mendorong lutut dari sisi dalam. Sikunya lurus, bokongnya bawa ke depan. Fokus dengan nafas. Kaki kanan dekatkan ke arah bokong, tangan kiri bawa ke arah belakang, tarik tumit nempel di tulang duduk, bokong bawa ke depan, bahu kiri putar ke arah belakang, pandangannya ke arah kaki di belakang, pastikan tumitnya tetap nempel di tulang duduk. Kembali kaki ke belakang, adho mukha sana-sana, panjangkan lagi punggung ke atas, tumit menekan ke arah matras, telinga di samping lengan. Tarik nafas, bawa ke depan plank. Buang nafas, sikunya ditekuk turun, dadanya chaturanga. Geser ke depan, lihat atas urva muka. Naikkan bokong, adho mukha sana-sana. Kaki kanan naikkan ke arah atas, tarik nafas. Lutut kanan arahkan ke siku kanan, plank kaki point. Tarik nafas kembali naik. Arahkan ke siku kiri, twist. Kembali naik ke atas. Bawa ke tengah, arahkan ke arah dagu. Lalu letakkan di matras tepat di bawah dada. Lutut kiri turunkan di matras. Kakinya point. Naikkan badan, bawa tangan ke atas. Kaitkan jari tangan di atas. Luruskan siku, lihat ke arah jempol di atas. Turunkan tangan di matras, kaki kanan bawa ke arah belakang, kembali adho mukha sana-sana. Kaki kiri naikkan ke atas, tarik nafas. Buang nafas, bawa ke siku kiri.
Kelantan. Kembali naik. Bawa ke depan, arahkan ke arah dagu. Letakkan kembali di matras tepat di bawah dada. Lutut kanan di matras, kakinya point. Kemudian naikkan badan, bawa tangan ke atas. Kaitkan jari tangan. Dorong tangan ke atas, siku lurus, pandangan ke arah jempol tangan. Kembali turunkan tangan di matras. Bawa kaki ke belakang, adho mukha sanasana. Tarik nafas, kedua kaki ke depan, kaki rapat, tundukkan uttanasana. Kemudian naik ke atas, tarik nafas. Lihat ke arah depan, lututnya ditekuk ke atas sana. Kaki yang kanan, naikkan di atas lutut kiri. Pergelangan kaki, telapak kaki flex, lutut kanannya arahkan ke arah matras. Kemudian turunkan tangannya di matras. Lengan kiri berada di pergelangan kaki kiri. Lengan kanan tepat di bawah lutut kanan. Pandangan ke depan. Kemudian bawa tangannya sedikit ke depan. Geser berat badan ke depan, angkat tumit jinjit. Lalu tumit yang kiri naikkan ke atas, ke arah tulang rusuk, kakinya point. Kembali turunkan, naikkan lagi ke atas. Put ke atas sana. Naik ke atas, pada sana. Baik, saya contohkan yang sebelahnya lagi. Nanti kita yang sebelahnya lagi kita sama-sama. Lutut ditekuk ke atas sana. Pergelangan kaki kanan di atas lutut kiri, lututnya arahkan ke arah bawah, ke arah matras. Kemudian turunkan tangannya di matras. Lututnya nempel di paha. Lengannya berada di bawah lutut. Satu lagi di pergelangan kaki. Bawa tangannya sedikit ke depan. Kemudian jijit, geser bahu badannya ke depan, tumit yang kiri naik, kaki point. Turunkan, kembali ke atas sana. Naik ke atas, pada sana. Baik, kita sama-sama. Kita mulai lagi dengan yang pergelangan kaki kanan di atas lutut kiri. Dada sana. Tangan naik ke atas, tarik nafas. Lalu lututnya ditekuk ke atas sana. Pergelangan kaki kanan di atas lutut kiri, lutut kanannya arahkan ke arah bawah. Kemudian turunkan tangan, rapat perutnya di paha, tangan di matras. Kemudian jinjit yang tinggi, geser badannya maju ke depan, tumit kiri ke bokong, kakinya point. Berapa nafas? Perlahan turun, kembali uttanasana, tangan naik ke atas. Naik. Ada sana. Sebelahnya lagi, tarik nafas, naik ke atas. Lutut ditekuk ke atas sana. Pergelangan yang kiri di atas lutut kanan. Turunkan tangan di matras, rapatkan perutnya ke arah paha. Bawa tangan ke depan. Angkat tumit kaki tinggi jinjit.
Geser badannya ke depan, tumit kanan naik, kakinya point. Kembali turunkan, Uttanasana. Naik ke atas, Tadasana. Tarik nafas, kembali naik ke atas, Urvasana. Bawa sedikit ke belakang. Buang nafas, kembali turun ke tanah sana. Lihat ke depan, tulang belakang lurus. Kedua kaki bawa ke arah belakang, adho mukha sana-sana. Turunkan lutut di matras, kemudian duduk Vajrasana. Lutut rapat, kaki poin, tumitnya rapat. Tulang duduk berada di atas tumit. Jadi duduknya di tumit. Naikkan tangannya ke atas, tarik nafas. Siku ditekuk, telapak tangan saling berhadapan. Garuda sana, siku kanan di atas siku kiri. Kemudian sisi telapak tangan hadapkan ke depan, naikkan sikunya tinggi, jauhkan lengan dari kepala. Kembali tangan naik ke atas, tarik nafas, tekuk lagi siku, tukar yang kiri di atas kanan, sikunya naikkan tinggi, jauhkan lengan dari kepala. Naikkan lagi tangannya ke atas, lalu tangannya buka ke samping, bawa ke belakang, kaitkan jari tangan di belakang punggung, naikkan tangannya hingga lumbar, sikunya arahkan ke tengah, dorong tangan ke bawah, arahkan tangannya ke arah kaki, lingkarnya ketemu, beberapa nafas. Cukup, lepaskan kaitan tangan. Kemudian, paha kanan di atas paha kiri. Gomukha sana. Kaki yang kiri menyilang ke arah sebelah kanan. Bokong duduk di matras. Kakinya flex. Seperti tanduk. Kemudian, naikkan tangan ke atas. Siku yang kiri ditekuk. Tangan kanan buka ke arah samping. Kemudian, putar jempol menghadap ke arah bawah, turunkan hingga di belakang punggung. Siku kaitkan jari tangan. Tangannya saling menarik sehingga sikunya mengarah ke arah lain. Pandangan ke arah depan. Tarik nafas. Buang nafas, rapatkan perutnya ke arah paha. Dagu di depan lutut. Beberapa nafas. Naikkan tangannya ke atas, lalu turunkan, lalu kita putar ke arah kiri, ke belakang, kembali ke depan sehingga pahanya ditukar, kirinya di atas, kanannya di bawah, kakinya menjadi poros. Kembali duduk, Gomukha sana. Tangan naikkan ke atas, siku yang kanan ditekuk.
Kemudian tangan kirinya ke samping, putar, turunkan. Siku kaitkan jari. Pandangannya ke depan, tangan saling menarik, tarik nafas. Buang nafas, rapatkan perutnya ke paha, dagu di depan lutut. Lalu lututnya ditekuk, kakinya bawa ke depan, bawa tangannya ke arah belakang, jari tangan mengarah ke arah depan di belakang bokong, bahu bawa ke arah belakang, press tangannya di matras, kaki diangkat sejajar dengan dada, Garudasana di kaki, paha kanan di atas paha kiri. Punggung kaki di betis, kaki yang kiri letakkan di matras. Geser bokongnya ke arah sebelah kanan, kemudian lututnya turunkan ke arah sebelah kiri. Bahu kanan putar ke arah belakang, dadanya diangkat, pandangan ke arah kanan. Dadanya tetap menghadap ke arah depan, tidak berputar ke arah sebelah kiri. Jadi twistnya badan bagian bawah. Kembali bawa ke tengah, geser lagi bokong ke tengah, kakinya diangkat lagi sejajar dengan dada, lalu tukar kiri di atas kanan, letakkan kaki kanan di matras, geser bokongnya ke arah kiri, lututnya turunkan ke arah sebelah kanan, bahu kiri putar ke arah belakang, tulang dada diangkat, dagunya arahkan ke dada, lihat ke arah kaki. Sana lututnya rapat, kakinya dibuka lebih lebar dari panggul, empat jari tangan menekan betis ke bawah, dorong betisnya ke arah bukit, lalu duduk, duduknya di matras, kakinya point Wirasana. Kemudian tangan yang kanan bawa ke depan, empat jari tangan kiri di punggung tangan kanan, kemudian tekan jari tangan kanannya ke bawah, sehingga stretch di pergelangan tangan bagian atas ini. Jadi kita sudah lakukan hand balance, jadi supaya pergelangan tangannya nyaman. Terkadang di pergelangan tangan suka rasa tidak nyaman atau agak sakit setelah melakukan hand balance. Cukup, tukar yang kiri bawa ke depan, empat jari tangan yang kanan di punggung tangan, kemudian tekan sampai terasa di pergelangan yang kiri bagian atas, pergelangan tangan atas. Kemudian tangannya bawa ke depan, sikunya lurus,
Jari tangan dibuka, lalu putar ke arah dalam. Jempolnya menghadap ke arah bawah. Telapak tangannya mengarah ke arah luar. Lalu tangan kanan naikkan ke arah atas, kaitkan jari tangan. Tekuk siku, arahkan tangannya ke arah dada. Naikkan ke arah atas, ke arah dagu, bawa lagi tangannya ke depan, sikunya lurus. Kembali tekuk, bawa lagi ke depan. Tukar kirinya di atas kanan. Kaitkan lagi jari tangan, sama seperti tadi. Tekuk siku, arahkan tangannya ke dada, naikkan ke arah dagu, dorong lagi tangan ke depan hingga sikunya lurus. Cukup, kembali lagi bawa ke depan, kemudian digoyangkan. Cukup, kepalkan tangan, diputar ke arah dalam, satu, dua, tiga, empat, lima, balik arah, satu, dua, tiga, empat, lima. Kemudian naikkan tangan ke atas, tarik nafas. Badan ke depan, lalu buang nafas, bawa tangannya ke depan, rapatkan perutnya di paha. Letakkan tangannya di matras, jari tangan dibuka, siku lurus, dahinya arahkan ke arah matras. Ada muka, tidak salah, beberapa nafas. Tarik nafas, perlahan kembali naik ke atas. Turunkan tangan. Lalu naikkan lutut. Turunkan punggung di matras. Luruskan lutut satu persatu, kaki dibuka selebar panggul savasana. Tangan di samping badan, siku lurus, telapak tangan menghadap ke arah atas. Mata dipejamkan dengan lembut. Bahu, lengan atas, lengan bawah hingga jari tangan rileks. Sepanjang tulang belakang dari leher hingga punggung bagian bawah rileks. Panggul, paha, betis hingga jari kaki. Fokus dengan nafas, saat tarik nafas, rongga dada mengembang hingga bagian perut. Ketika buang nafas, arahkan pusar ke arah tulang belakang seluruh tubuh, relax.
Tahan gerakan jari tangan, jari kaki. Rapatkan kaki, kemudian tangannya bawa ke belakang kepala. Siku lurus. Tekuk lutut satu persatu, lalu miringkan badan ke sebelah kanan. Lengan kanan menjadi bantal kepala, tangan kiri letakkan di batas dada. Nafas. Dengan badan tetap miring, perlahan bangun, kepala naik ke telinga akhir. Kemudian duduk, Sukhasana. Tangan di atas lutut, punggung memanjang ke atas, mundur ke arah belakang, bahu rileks, dagunya arahkan ke dada, jalan darah Anda. Kembali atur nafas. Nafas, rapatkan di pada perlahan mata dibuka. Terima kasih. Namaste.